warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kembali di pagi yang berkah ini. Atas rahmat Allah kita bertemu kembali. Alhamdulillah hari ini kita sehat ya Bapak Ibu. Semoga Allah akan senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita ya, dan juga kesempatan untuk senantiasa berbuat baik. Dan mohon maaf kalau suara saya agak serak ya. Kamari teh ngadalang. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'i tabi'in, dan juga kita semua yang menjadi umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di pagi yang berkah ini saya ingin menyampaikan satu hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, hadis ini diriwayatkan, hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Ya, dari Rasulullah tentunya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kalau Imam Bukhari itu sudah pasti termasuk hadis sahih. Ya. Hadis ini tentang 7 macam dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Ya. Kenapa ini disampaikan? Karena 7 macam dosa ini bisa membawa petaka yang sangat hebat. Ya. Bahkan jika seseorang melakukannya, ya salah satu petakanya itu dia tidak diampuni, ya tidak diampuni. Ada dosa-dosa yang Allah tidak memberikan ampunan. Ya. Nanti kita akan bahas. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 macam dosa besar. Kalau mereka, para sahabat bertanya, ya, ya Rasulullah, wa mahunna, ya Rasulullah, apa yang 7 macam dosa itu? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ya, ini yang pertama. Dan klasifikasi dari dosa ini sesuai dengan nomor urut, Pak. Ya, berarti kalau nomor 1 itu yang paling besar. Mempersekutukan Allah, syirik, berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini dosa yang paling besar. Apa syirik itu? Syirik itu ya tadi mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Ya, menganggap ada yang wajib disembah, ada yang wajib diibadahi ya selain Allah. Nah, ini syirik. Ya. Mempersekutukan Allah atau menganggap ada yang berhak untuk diagungkan, untuk diibadahi, untuk dipuja selain Allah. Ini syirik. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada 2 macam dosa syirik ya. Yang pertama ada namanya syirik uluhiyah. Ya. Apa itu syirik uluhiyah? Mempersekutukan Allah di dalam penuhanan. Ya. Tadi menganggap ada Tuhan selain Allah. Menyembah, beribadah kepada selain Allah.
atau ada Tuhan yang berhak dipuja bersama dengan Allah, maka ini disebut syirik uluhiyah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, dan orang-orang yang menganut agama di luar Islam, mereka telah melakukan syirik uluhiyah, ya, dengan menuhankan kepada selain Allah. Ya, orang-orang Nasrani percaya bahwa Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Begitu pula orang-orang Yahudi, mereka juga menuhankan tiga. Ya, ada Tuhan Allah, ya, mereka percaya kepada Allah, tapi mereka juga menuhankan Uzair. Ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Ya, putra Tuhan, Mbak. Yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diagungkan dan didudukan seperti Tuhan. Maka ini syirik uluhiyah. Mereka menuhankan Allah, mereka juga menuhankan Uzair. Siapa Uzair ini, Pak? Uzair ini salah seorang nabi mereka. Ya, salah seorang nabi. Sebagian riwayat menyebutkan Uzair ini adalah salah seorang nabi yang diutus untuk orang Bani Israel. Ya, dan nabi ini sangat dihormati oleh mereka. Tapi penghormatan orang-orang Yahudi terhadap Uzair ini berlebihan. Sampai mereka menganggapnya sebagai putra, putra Allah. Ya, jadi Allah, kemudian Uzair, kemudian Mikail, malaikat Mikail. Kalau orang Nasrani malaikat Jibril yang dituhankannya. Ya, Allah, Roh Anak, Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Nah, kalau orang-orang Yahudi, Tuhan Allah, Tuhan Uzair, dan Tuhan Mikail. Orang-orang Hindu juga sama menganut akidah Trinitas, Pak. Ya, ada Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Shiva. Ya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Orang-orang Buddha juga menganut keyakinan apa Trimurti apa ya. Ya. Jadi rupanya kebanyakan orang-orang yang menganut akidah di luar Islam itu menuhankan tiga itu. Ya, hanya mohon maaf, orang-orang Cina di sana mungkin yang Tuhannya banyak. Ya, di sana itu Tuhannya banyak, tidak terhitung. Ya, ada Tuhan masak, ada Tuhan menjahit, bahkan ada Tuhan mabuk, ada di sana itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua ada namanya syirik rububiyah, Pak. Ya, jadi syirik uluhiyah itu mempersekutukan Allah di dalam penuhanan. Yang kedua syirik rububiyah. Apa itu syirik rububiyah? Menggantungkan suatu kejadian kepada selain Allah, ini syirik rububiyah. Ya, menggantungkan kejadian kepada selain Allah, menggantungkan rezeki, ya, misalnya kepada hewan, kepada bintang, ya, menggantungkan nasib kepada selain Allah, ini syirik rububiyah. Orang-orang jahiliyah dahulu, apabila mereka melihat ada rombongan burung terbang dari barat ke timur, ya, mereka senang, Pak, mereka bahagia. Kenapa? Ini pertanda akan datangnya nasib baik. Tapi apabila mereka melihat ada rombongan burung terbang dari timur ke barat, mereka semua ketakutan. Karena ini pertanda ada nasib buruk. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka menggantungkan nasib itu kepada burung. Ya. Ada yang menggantungkan nasib itu kepada bintang. Ya. Ada yang begitu, Pak? Ya. Dulu ada bintang apa tuh? Ada bintang Capricorn katanya. Ya. Bintang apa lagi? Cancer. Ada bintang Aries, Taurus. Itu katanya bintangnya apa nasibnya beda-beda, Pak. Ya. Mudah-mudahan itu hanya bercanda gitu. Tapi bercanda pun juga tidak boleh karena itu sudah menyangkut syirik. Seperti menggantungkan kematian dengan suara burung. Kalau ada suara burung ini katanya, ini biasanya ada orang mati katanya begitu. Nah itu, Pak. Kalau di kita burung apa namanya, Pak Asep? Nah, burung uncuing. Kalau di Eropa itu burung gagak ya. Burung gagak. Atau mengganting apa ada, kalau ada kupu-kupu katanya itu ada tamu katanya.
ini sebetulnya syirik. Ya, sekalipun syirik itu memang ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi yang namanya syirik, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini merupakan perbuatan dosa. Di dalam Al-Quran surah yang ke-4 ayat yang ke-48, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yagfiru ayyushroka bihi syai'a wa yagfiru maduna dhalika lima yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dosa mempersekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini makanya bahaya ini. Ya, pantas kalau dikategorikan dosa besar tidak diampuni. Apakah orang yang berbuat syirik kalau bertobat diampuni apa? Diampuni kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu yang dimaksud ayat itu apa, Pak? Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, yang dimaksud ayat itu adalah jika seseorang meninggal dunia dengan membawa dosa syirik dan ia tidak bertobat di saat masih hidup, Bapak Ibu, tidak akan ada kebaikan apapun yang bisa menghapuskan dosa syirik itu. Ya. Ini sangat berbahaya, ya, di surah yang ke-31 ayat yang ke-13 ketika Luqman menasehati anaknya, ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu dia menasehatinya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah itu adalah zulmun azim, satu kezaliman yang sangat besar. Kenapa, Pak, syirik itu dikatakan kezaliman? Ya, Bapak Ibu, syirik atau mempersekutukan Allah itu sama dengan menghina Allah, Pak. Ya, kenapa menghina Allah? Menyamakan Allah dengan ciptaannya, ya. Menyamakan Allah, ya, dengan makhluknya. Ini kan zalim. Ya. Ini makanya ini penghinaan ini. Allah itu maha pencemburu dan Allah tidak ingin disamakan dengan siapapun. Yang pasti semua yang ada di alam ini selain Allah itu adalah makhluknya. Ya. Orang yang menyembah berhala sama dengan menyamakan Allah dengan batu. Ya, orang yang menyembah matahari sama dengan menyamakan Allah dengan ciptaannya. Ya. Bapak Ibu, misalnya kalau ada ibu-ibu nih, kalau misalnya bikin kue brownies, ya. Setelah jadi kemudian ada orang mengatakan, kok wajah ibu mirip kue ini, ya. Bu, kira-kira sakit hati enggak, Bu? Iyalah. Seperti itu, Pak. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan pepohonan, ya. Menyamakan Allah dengan patung, bahkan ada yang menyamakan Allah dengan cecunguk, Pak. Ya. Pernah dengar, Pak? Ada yang menuhankan cecunguk? Ada itu di kepulauan apa itu? Di kepulauan Faru apa, ya? Saya pernah baca itu. Saking banyaknya cecunguk, ya, dan masyarakat di situ merasa terganggu, akhirnya dituhankan. Ya, supaya apa? Katanya supaya cecunguk itu tidak mengganggu. Ya, disembah akhirnya. Di dalam agama Hindu itu kan ada 3 dewa. Ada dewa Brahma, dewa pencipta, ada dewa Wisnu pemelihara, ada dewa Siwa. Dewa apa itu Siwa itu? Perusak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat candi-candi yang ada di Pulau Jawa, ini kebanyakan candi-candi Siwa, Pak. Ya. Jadi kebanyakan orang Hindu itu lebih memuja dewa Siwa daripada dewa pencipta dan pemelihara. Kenapa? Karena takut. Takut dirusak, ya. Seperti itu. Ya. Nah, inilah syirik, ya. Di dalam Al-Quran surah yang ke-39 ayat yang ke-65 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka ya wala takunanna minal khosirin. Ya,
dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya. Ini ayat ini penegasan dari Allah. Telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, apa akibatnya? La yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus seluruh amalmu. Hapus, Pak, hilang seluruh amal. Ini bahaya daripada syirik, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberantas dosa syirik itu sampai ke akar-akarnya. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau kita menyimpan patung, ya, patung hewan atau patung manusia gitu? Kita tidak memujanya, kita juga tidak menuhankannya. Ya, kita hanya hiasan aja. Boleh nggak, Pak, itu? Ya, tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Kenapa? Segala bentuk lambang syirik itu dilarang oleh Rasulullah. Orang-orang jahiliyah membuat patung bukan hanya untuk disembah, Pak. Mereka juga membuat patung. Ada patung yang dibuat untuk penjaga, disimpan di depan pintu rumah mereka. Ada juga patung-patung yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah untuk hiasan. Dan Rasulullah melarang semuanya. Ya. Suatu hari Rasulullah pulang ke rumah dan terlihat ada apa? Ada tirai, ya, untuk nutup jendela itu tirai baru yang dipasang oleh Siti Aisyah. Begitu Rasulullah masuk, beliau merah mukanya. Ya, kemudian kata Nabi, "Hulluhu, lepaskan itu tirai." Kenapa? Di situ ada gambar-gambar hewannya. Ya. Lepaskan itu tirai dan ganti. Kata Aisyah, ini pemberian seseorang, kembalikan. Dan kalau mau ngasih, jangan ada yang ada gambar hewannya. Ya. Lalu kata Nabi, apakah kamu mampu nanti ketika di akhirat Allah menyuruhmu supaya menghidupkan hewan-hewan itu? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi syirik ini dosa yang sangat berbahaya, ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, yang termasuk dosa besar selain syirik yaitu sihir. Sihir. Nah, wasihru dan sihir ini termasuk dosa besar, ya. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa sihir itu, Pak? Ya. Sihir itu sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang, Pak. Itu sihir. Ya, sihir itu satu perbuatan yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Sehingga orang itu merasa bukan dirinya. Ya. Ada orang-orang yang karena pengaruh sihir, dia merasa mengerjakan sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya. Ini karena pengaruh sihir. Ada orang-orang yang merasa pergi ke satu tempat padahal dia tidak kemana-mana. Ya, ini sihir. Orang-orang Yahudi, mereka belajar sihir, belajar ilmu sihir. Ya, dan mereka mengatakan, kami belajar ilmu sihir karena sihir itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Maka turun surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Mereka mengatakan, kami yang mempelajari sihir mengikuti Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Maka Allah membantah perkataan mereka dengan mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak akan kafir dengan mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihr, yu'allimunan nasa sihr. Setan-setan itu mengajarkan manusia ilmu sihir. Ini sihir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, salah satu bentuk sihir itu apa? Ya, salah satu bentuk sihir itu apa? Hipnotis. Ya, para ulama mengatakan hipnotis ini termasuk ilmu sihir. Kenapa? Karena hipnotis ini mempengaruhi jiwa seseorang. Ya. Dengan
ketika orang dihipnotis, Pak, maka jiwanya itu akan terpengaruh. Dia merasa melakukan sesuatu padahal tidak. Ini satu contoh ya. Saya melihat ada tayangan TV, ada orang yang sangat takut dengan ular. Sangat takut. Jangankan melihat ular, dilihat di TV aja dia udah takut gitu. Nah, kemudian dihipnotis ya oleh siapa itu, ada salah seorang ya yang mendemonstrasikan hipnotis. Dihipnotis. Kemudian setelah dihipnotis, dibawanya ular. Ular piton yang besar itu. Lalu dikatakan kepada orang itu, Pak, Ibu, ini bayi Ibu nih, lucu nih. Kemudian dipeluknya ular itu, Pak. Ya, dipeluknya ular itu. Ya, karena dia merasa bahwa itu adalah bayinya. Ini pengaruh sih. Ya, kalau ada yang bawa Quran, coba dibuka surah yang ke... Surah yang ke-60 surah yang ke-68 ayat yang ke-51 ya. Surah yang ke-68 ayat 51 wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Dan hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkanmu Muhammad dengan pandangan matanya. Ada bagus? Ada di situ. Tolong bagus dibaca bagus. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, Muhammad itu benar-benar orang gila. Iya. Terima kasih bagus. Ya. Bapak Ibu, apa maksudnya? Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkanmu Muhammad dengan pandangan matanya. Ada catatan kakinya di situ? Enggak ada ya? Nah, kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Maromi itu dijelaskan. Di masa itu, di masa Rasulullah, ada orang-orang yang punya kemampuan membunuh hewan itu dengan pandangan matanya. Ya, bahkan bukan membunuh hewan, mereka juga bisa membinasakan manusia dengan pandangan matanya. Ya, ditatap tajam, kemudian ya manusia yang ditatap itu binasa, dan mereka hendak melakukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Nah, di masa sekarang, Mbak, ya ilmu seperti itu dinamakan hipnotis itu. Ada orang sampai punya kemampuan seperti itu. Saya dulu pernah diundang, Pak, dapat undangan gratis. Ada pelatihan hipnodzikir. Jadi menggunakan hipnotis di dalam berzikir. Ya, katanya juga ada hipnotis di dalam pengobatan, katanya begitu ya. Nah, apakah itu ada? Nah, saya pernah mengikuti itu, pelatihan itu. Kebetulan dapat undangan gratis. Tahun 99, Pak, udah lama sekali nih. Tempatnya di Hotel Preanger. Ya. Kalau beli itu paketnya itu 150 per orang, 150.000. Mahal waktu itu. Tapi saya dapat gratis. Kemudian saya ikuti. Ya. Di dalam pelatihan itu, pertama si pelatihnya, ini judulnya itu hipnodzikir, bagaimana metode hipnotis digunakan supaya lebih khusyuk di dalam berzikir, katanya begitu, Pak. Ya, kemudian saya ikut. Nah, pertama si pelatih mendemonstrasikan pengaruh hipnotis. Ya, ada 100 peserta lah kira-kira di situ. Kemudian ya menghitung dari angka 5 sampai 1. 5, bapak-bapak, ibu-ibu, semua akan tertidur. Saya hitung dari angka 5 sampai 1. Memang hebat, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Tidur. Semua tidur, Pak. Kecuali 5 orang. Ada 5 orang yang tidak tidur. Saya yang paling depan. Kemudian di belakang saya ada 2 orang laki-laki. Lalu ada 1 orang perempuan. Dan yang paling belakang ada 2 laki-laki. Ya, jadi ada 5 orang. Ya.
setelah itu kemudian dia si pelatih ini mengatakan bangun, semua bangun. Ya. Lalu dia bakar itu, bakar tisu. Tisu itu kan cepat habis ya dibakar. Nah ini tisu habis tidur semua ya, dibakar begitu tisu habis tidur, semua tidur, 5 orang itu yang. Ya. Saya lihat ke kanan, oh ada 2 orang, saya lihat ke belakang ada 3 orang di belakang yang tidak tidur. Nah setelah selesai, saya juga pikir ini pelatihan ini tidak nyambung. Ya, dia menjelaskan tentang bagaimana menggunakan metode hipnotis di dalam zikir. Saya lihat nggak nyambung ini, Pak. Apa yang diterangkan dia dengan zikir. Dia lebih banyak mengajarkan hipnotisnya daripada zikirnya. Ya. Nah, ketika istirahat, duhur, kelima orang itu dipanggil. Saya yang pertama dipanggil. Bapak siapa? Ya, saya Zulkarnain. Ya, Bapak tinggal di mana? Tinggal di Cepat. Di situ kan saya terdaftar pekerjaan guru, Pak. Guru ya, tidak nyebut ustad, guru. Nah kemudian Bapak guru apa? Ya di sini tertulis Bapak ngajar, ya guru. Saya bilang saya ngajar tafsir Quran. Oh Bapak ustad. Ya Alhamdulillah. Nah setelah itu dia mengatakan begini, Bapak ini pelatihan ini sampai jam 4. Tapi kalau Bapak tidak berkenan sampai jam 4, nggak apa-apa katanya. Gitu. Ya, kalau Bapak berkenan silahkan sampai jam 4. Kalau tidak berkenan juga nggak apa-apa. Ya, ya saya udah ngerti syaratnya. Ya, saya kebetulan ada acara habis duhur. Jadi mohon maaf nggak bisa ikut sampai selesai. Ya. Saya tidak tahu Pak yang lainnya dipanggil apa itu yang lainnya. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk melawan sihir itu sangat mudah. Jika kita terbiasa mengamalkan zikir pagi sore, Pak. Kan ada zikir pagi sore ya? Ayat kursi dulu, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', kan gitu ya? Nah, dengan mengamalkan zikir pagi sore, insyaallah kita tidak akan terkena hipnotis. Insya Allah kita tidak akan terkena hipnotis. Ya. Bahkan begitu mudahnya untuk mengalahkan sihir. Hanya dengan makan kurma 7 butir saja, dijamin kita tidak akan terkena sihir. Ya. Ada hadisnya itu kan Pak ya? Barang siapa yang memakan kurma ajwa, atau kurma lah, 7 butir Pak. Ya. Jadi sekali makan 7 butir, tidak akan dia terkena sihir. Hanya dengan makan kurma saja. Ya. Tekudu maca zikir pagi sore ya, hanya dengan makan kurma. Ini sihir. Ya. Itu Bapak-Bapak, kenapa sihir itu termasuk dosa besar? Karena sihir itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh setan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apalagi yang termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah waqtlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Ya, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Ya, orang-orang mukmin adalah jiwa yang haram untuk dibunuh. Ya, membunuh orang yang tidak bersalah itu juga termasuk yang diharamkan. Ya, kecuali kalau ada orang itu membunuh lalu kemudian dikisos, itu beda lagi masalahnya. Tapi membunuh orang ini merupakan perbuatan dosa dan ini termasuk dosa besar. Ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke 32 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatala nasa jami'a. Ya, sungguh Allah telah mempermaklumkan barang siapa yang membunuh satu jiwa maka itu sama dengan membunuh jiwa secara keseluruhan. Membunuh satu orang manusia, maka itu sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Ini Pak, ya, membunuh ini termasuk dosa besar.
Kenapa termasuk dosa besar? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, membunuh seseorang itu berarti menghilangkan salah satu ciptaan Allah. Makanya kenapa membunuh itu termasuk dosa? Membunuh seseorang itu juga menghilangkan salah satu dari anggota keluarga, Pak. Ya. Ini membunuh. Alasan kenapa membunuh itu dikategorikan sebagai dosa besar, yang pertama, membunuh itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan batalnya diciptakannya manusia sebagai khalifah. Allah kan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Kemudian dibunuh, maka batal tujuan diciptakannya manusia. Ini. Yang kedua, kenapa membunuh itu diharamkan? Karena menggagalkan tujuan diciptakannya manusia juga. Apa? Manusia diciptakan Allah untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dibunuh, Pak, maka tujuan diciptakannya manusia beribadah itu menjadi batal juga, menjadi gagal. Ya, itu. Yang ketiga, kenapa membunuh itu dosa besar? Bapak Ibu, karena membunuh itu mendatangkan mudarat bagi banyak orang. Betul, Bapak Ibu? Ketika terjadi pembunuhan, maka itu mudarat bagi banyak orang. Ya, polisi harus dilibatkan, kepolisian harus dilibatkan, masyarakat juga dilibatkan. Ya. Dan yang keempat adalah mendatangkan mudarat bagi keluarga yang terbunuh. Ya, Bapak Ibu, keluarga yang terbunuh itu akan mendapatkan mudarat dari dibunuhnya salah seorang anggota keluarganya. Apalagi kalau yang dibunuh itu menjadi tulang punggung keluarga, Pak. Ya, banyak kan orang-orang yang tulang punggung keluarganya dibunuh, kemudian mereka jadi susah hidupnya. Inilah makanya kenapa membunuh itu termasuk dosa besar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, membunuh seseorang yang jelas adalah menciptakan salah satu makhluk ciptaan Allah, itu membunuh. Kemudian yang keempat, ya, apalagi yang termasuk dosa besar, yang keempat adalah wa aklur riba, memakan riba. Ya, ini juga termasuk dosa besar, ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan berkah harta yang didapat dari riba. Allah menghilangkan segala kebaikan dari harta yang didapat dengan riba. Dan Allah menyuburkan harta yang dikeluarkan sedekahnya. Ini Bapak Ibu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkali-kali menasehati agar kita menjauhi riba. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat sebelumnya ya alladzina ya Allah berfirman alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu yatakhabbatus syaitan minal masi. Orang-orang yang memakan riba pada hari kiamat akan dibangkitkan nanti seperti orang gila, Pak. Ya. Ini ya, riba. Riba adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Yang pertama kali memperkenalkan riba itu orang-orang Yahudi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai Rasulullah pernah mengatakan ya, dosa yang paling kecil dari riba itu apa? Dosa yang paling kecil dari riba itu sama dengan seseorang menggauli ibunya, ibu kandungnya, itu dosa yang paling kecil dari riba. Dan Rasulullah mengatakan, ya yang akan mendapatkan dosa riba bukan hanya orang-orang yang memakannya, tapi penerima riba, pemberi riba itu juga mendapatkan bagian dari dosanya. Bahkan wakatibuhu yang mencatatnya, wasyahiduhu yang menjadi saksinya juga akan mendapatkan dosa dari riba. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya yang termasuk dosa besar adalah wa'aklu malal yatim, wa'aklu malil yatim, memakan harta anak yatim.
Ini termasuk dosa besar. Ya, anak-anak yatim yang kebetulan punya warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian anak-anak yatim itu ada di bawah pengasuhan kita, maka wajib kita menjaga harta anak yatim itu. Jangan sampai harta anak yatim itu dimanfaatkan untuk diri kita sendiri. Memakan harta anak yatim itu sama dengan apa, Pak? Meletakkan api neraka di dalam perutnya. Ya, di Quran surah Al-An-Nisa ayat yang ke-10. Wabtalal yatama. Ujilah anak-anak yatim itu ya sampai mereka cukup umur untuk menerima harta mereka. Ya, jadi kalau sudah cukup umur untuk menerima harta mereka yang dititipkan kepada kita, maka serahkan harta itu. Ini anak-anak yatim. Kemudian yang keenam, yang termasuk dosa besar adalah watawalla yaumazzahfi, lari dari medan perang. Ya, ini Bapak Ibu, lari dari medan perang. Istilahnya apa, Pak Said? Disersi ya, disersi, lari dari medan perang. Ini termasuk dosa besar. Kenapa, Pak? Kenapa lari dari medan perang? Jadi kalau keluar dari sebelum berangkat misalnya mundur itu tidak termasuk dosa besar. Tapi ketika peperangan terjadi kemudian dia lari, nah ini dosa besar. Kenapa, Pak? Lari dari medan perang ini menjadi dosa yang besar. Karena perbuatan ini bisa membahayakan pasukan yang lain. Ya, ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW menempatkan pasukan itu di 3 tempat. Di sayap kanan, di sayap kiri, dan di tengah, Pak. Ya. Kemudian orang-orang munafik yang ditempatkan di sayap kiri pada pulang. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ya. Orang-orang tidak ada yang jaga di sayap kiri. Maka musuh akan dengan mudah untuk masuk melewati bagian itu. Dan ini membahayakan pasukan yang lain tentu. Ini lari dari medan perang. Ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah menempatkan 60 orang pemanah di atas Bukit Rumat ya. Dan 60 orang pemanah ini sangat betul-betul sangat dominan, Pak, di dalam peperangan itu. Setiap kali orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin Mekah mau masuk, mereka ditembak dari atas bukit itu. Ya, dan ketika orang-orang musyrikin Mekah pada lari karena kalah dalam perang itu, mereka meninggalkan banyak harta rampasan perang. Lalu para sahabat mengumpulkannya. Nabi mewanti-wanti kepada 60 orang yang di atas bukit supaya tidak turun. Kalian tetap di sini apapun yang terjadi. Tapi ketika orang-orang yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang pada mengambil barang-barang milik orang-orang musyrikin Mekah, mereka tidak tahan, Pak, lalu turun. Nah, Khalid bin Walid yang ketika itu masih berada di pihak musyrikin melihat orang-orang yang di atas bukit pada turun, dia balik menyerang. Dan yang terjadi apa? Kalang kabut, Pak. Ya, kalang kabut di situ. Nah, dan akhirnya apa? Karena peristiwa itu, 70 orang sahabat Nabi gugur di dalam perang Uhud, termasuk salah satu pamannya ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini Bapak Ibu. Jadi lari dari medan perang itu sama dengan lari dari tanggung jawab ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir ya, wa qadzafal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang termasuk 7 macam dosa besar, sabda Nabi, menuduh seorang perempuan mukminah yang baik berbuat zina. Ya, menuduh seorang perempuan yang baik berbuat zina. Padahal orang itu tidak melakukannya, tapi dituduhnya dia berbuat zina. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah hanya 7 macam dosa, apakah hanya 7 macam itu yang termasuk dosa besar? Lalu Nabi mengatakan, ada lagi di antara dosa besar, apa? Al-Bughtan. Al-Bughtan. Apa Al-Bughtan itu? Menceritakan keburukan seseorang yang tidak dilakukannya, Pak. Ya, itu namanya Bughtan. Menceritakan keburukan seseorang padahal dia tidak melakukannya. Berarti apa namanya itu? Fitnah. Sama dengan yang tadi ya. Tapi kalau tadi menuduh, kalau ini menceritakan.
Bapak Ibu menceritakan itu istilah lainnya apa? Menggunjing. Ya, menggunjing itu ada tiga, Pak. Pertama ada namanya ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu menceritakan keburukan seseorang yang memang ada pada dia. Ya, sekali lagi, ghibah itu menceritakan keburukan seseorang yang memang ada pada dia. Ya, ada orang sedang menggunjing seseorang, lalu dinasihati, Ibu, tidak boleh menggunjing itu dosa. Atau Pak, jangan menggunjing itu dosa. Ini mah bukan menggunjing, ini fakta. Ya justru yang namanya ghibah itu fakta. Ya. Kan di Quran Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dho ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritubu. Jangan kalian saling menggunjing. Ya. Sesama mukmin itu harusnya saling menutupi, bukan malah menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Nah, menggunjing itu dosanya sama dengan memakan bangkai daging dari orang yang digunjing. Ya. Dan menggunjing itu termasuk dosa besar. Yang kedua apa? Yang kedua tadi, ifkun. Jadi ada ghibah, ada ifkun. Apa ifkun itu? Menceritakan keburukan seseorang dari mendengar karena mendengar dari orang lain. Ya, kita tidak tahu tentang orang itu, tapi mendengar berita dari orang lain tentang orang itu, kemudian kita ceritakan berdasarkan berita itu kepada yang lain. Itu namanya ifkun. Ya. Dan yang ketiga tadi bughtan. Apa bughtan itu? Menceritakan keburukan seseorang ya, padahal dia tidak melakukannya. Itu bughtan namanya. Bapak Ibu, ghibah ini dosa besar. Ifkun lebih besar lagi dosanya daripada ghibah. Dan bughtan itu lebih besar lagi dosanya daripada ifkun. Kemudian sahabat nanya lagi, apalagi ya Rasulullah selain yang tujuh itu? Lalu Nabi mengatakan, az-zina, berbuat zina. Berbuat zina ini termasuk dosa besar. Dan di Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang larangan zina. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hendaklah jangan kalian mendekati zina. Zina ini merupakan perbuatan keji dan perjalanan hidup yang sangat buruk. Keji, kenapa zina ini dikategorikan keji? Ya, dari perzinahan Pak akan mendatangkan berbagai penyakit yang sangat berbahaya. Dan dengan perzinahan akan lahir manusia-manusia yang tidak jelas keturunannya. Ini zina. Bapak Ibu, zina ini mempengaruhi jiwa seseorang. Ya, orang yang gemar berbuat zina, maka pikirannya itu terpengaruh. Coba misalnya kita ya, ya bapak-bapak yang soleh-soleh ini, ketika melihat ada seorang perempuan berhijab, ya, berhijab soleha, apa yang terbayang dalam hati kita? Yang terbayang betapa baiknya perempuan ini, kan begitu Pak ya? Tapi coba, apa yang terbayang oleh seorang pezina Pak, ketika melihat perempuan? Yang terbayang bukan itunya, tapi yang terbayang apanya Pak? Ya itu Pak. Yang terbayang mungkin tubuhnya, ngebayangin tubuhnya. Kalau kita kan nggak begitu melihat perempuan yang berhijab, perempuan baik. Tahun 2001 saya pergi umroh, itu ingat itu. Ada salah seorang jamaah yang saya bawa, sudah sepuh, ya usianya sudah 78 tahun. Ketika sedang sa'i, Pak, dia kebetulan ada di samping saya. Di depan itu ada perempuan-perempuan Mesir ya. Punten, mohon maaf, perempuan Mesir itu punten. Ketika berjalan kelihatan, Pak, belakangnya itu naik turun gitu ya. Kan gitu ya. Eta si bapak-bapak ke saya, Pak Ustaz, tinggal eta bujurna cenah. Lagi sa'i itu Pak, tinggal ibu jurna cenah mending ngeplok gitu. Bapak, ini teh lagi sa'i, kenapa bapak mikir yang enggak? Saya enggak tahu ya si bapak itu apakah penjina bukan ya. Tapi yang kebayang oleh dia begitu Pak. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, tujuh macam dosa besar yang wajib dijauhi.
Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'iromatun hauna nukafir ankum sayyiatikum." Ya. Jika engkau jauhi dosa-dosa yang besar seperti ini, maka Allah akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Ini Pak. Jadi dengan menjauhi 7 macam dosa ini, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada kita. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa besar seperti tadi. Dan semoga Allah akan senantiasa memberikan ampunannya, ya, sehingga tidak ada lagi dosa yang akan terbawa mati. Dan mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan semangat untuk berbuat baik, ya. Kenapa? Karena berbuat baik ini juga bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Iya Pak. Nah, ini Pak, kalau misalnya ada orang yang kita mendengar ada orang mau langsung melakukan tindakan kejahatan lah gitu sama orang lain gitu. Kemudian kita kan masih diceritakan. Ada orang mau melakukan tindakan kejahatan. Kita dengar rencana itu ya. Kita kan harus menceritakan. Ya, boleh enggak menceritakannya? Ah ya. Ya, ini pertanyaan bagus, Pak. Ini tentang menggunjing ya. Tadi menggunjing itu menceritakan keburukan seseorang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan menggunjing? Ya, tadi menceritakan keburukan seseorang. Baik menceritakan kekurangan fisiknya atau menceritakan akhlaknya, akhlak buruknya, Pak. Tapi seseorang dibolehkan untuk menggunjing, ya, dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya menceritakan keburukan, menceritakan keburukan kebijakan dari seorang pemimpin, itu boleh, Pak. Ya, seorang pemimpin dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bagus. Seorang pemimpin yang misalnya sering berbohong. Ya, seorang pemimpin yang sering ingkar janji. Nah, boleh Pak kita menceritakan keburukannya. Bahkan harus Pak, pemimpin yang seperti itu harus diberitahukan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwa pemimpin ini tidak baik. Ya. Pemimpin yang lebih mementingkan kelompoknya, pemimpin yang lebih mementingkan keluarganya, misalnya ini Bapak, ya. Pemimpin itu, Bapak Ibu, pemimpin itu di dalam Islam disebut khadimul ummah, pelayan umat, ya. Kalau pemimpin itu tugasnya sebagai pelayan umat, berarti dia harus mendahulukan siapa, Pak? Umatnya. Dia harus memprioritaskan umatnya. Ini pemimpin. Nah, jika ada pemimpin tidak amanah, jika ada pemimpin malah menyengsarakan masyarakat banyak, boleh kita ceritakan supaya orang-orang tidak memilihnya kembali. Nah, tuh, satu. Atau misalnya jika ada seseorang hendak melakukan kerusakan, boleh kita umumkan, Pak, kepada orang lain. Contoh, ada orang misalnya kalau pinjam uang tara mayar. Misalnya, boleh kita datang ke rumah Pak Agus misalnya, dia mau pinjam uang, boleh kita beritahu Pak Agus. Pak Agus mohon maaf, hati-hati. Ya, orang ini sudah beberapa kejadian pinjam uang temayar, boleh. Asal ulah ditambahan we. Ya. Nya kamari ketinggali di alun-alun kermulungan, tidak usah ditambahin, cukup itu aja. Boleh, Pak. Ya, boleh. Tapi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, ya itu tidak boleh. Begitu, Pak. Demikian, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.